Hai guys, apa kabar semua? Ketemu lagi bareng gue Noval, masih tetap di video vlog gue Noval Stars. Hari ini gue udah ada di Upweb Jalan Jambore Raya Cibubur. Hari ini spesial banget karena gue bukan melakukan pengecatan pada mobil, tapi custom cat pada mod gue, Battle Stars. Hari ini bakal dibantu oleh custom cat di karena warnanya pelangi dan udah sering baret-baret kena celana gue, jadi bakal gue ganti warnanya ke warna camo, hijau-hijau army-army gitu. Ikutin terus perkembangannya, tetap di video vlog gue. Oh, berapa menit? Pertama kita lepasin dulu baterainya. Wah, ini dia sekarang body mod yang udah siap untuk dicat. Lihat, oke, udah dipretelin semua rapi. Dalam-dalamnya mesinnya juga sudah dilepas semua. Oke. Itu dia barusan proses pertama, yaitu proses ngebongkar dan ngelepasin modnya secara profesional. Hati-hati. Don't try this at home if you are not professional. Oke, selanjutnya kita bakal mulai melakukan pengecatan di workshop S7 Stars. Nah, ini dia proses sebelum kita amplas. Pertama kita bakal amplas menggunakan amplas 400. Dan selanjutnya bakal kita lapisin dengan lapisan pertama, yaitu lapisan perkat, lapisan epoxy yang kita lapisin.
Setelah selesai proses pengamplasan, maka berikutnya kita bakal kasih pembersih, itu lapisan pembersih dari silikon dan minyak. Coba basahin kayak gitu. Kita diemin berapa menit. Selanjutnya proses epoksi. Ini dia kondisi baru jadi cat. Proses berikutnya kita bakal ngerakit. Yang bakal dirakit kulitnya aja gak rusak, jahitan yang sobek oleh profesional Apep. Gue lagi mau cari automatic waterproof ini. Ada juga lo? Ada.
Ini dia tercepat di dunia. Hanya memerlukan waktu painting itu setengah jam untuk memasangkan 0,25 second. Persaingannya cuma Aigit is still there. Ini dia yang kanan handmade, yang sebelah buatan pabrik. Itu dia barusan tadi video vlog gue, di mana kita melakukan pengecetan mod Battlestar menjadi kemo, gaya kemo. Sama rambut gue yang kurang asik, di subscribe channel gue. Oke, di subscribe channel gue untuk lihat perkembangan chat-chat berikutnya dan video pranking lainnya. See you guys.